Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat manfaat dua channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Pada dasarnya, setiap individu punya karakter dan kepribadian masing-masing. Ada orang yang sifatnya lembut dan ada pula yang punya karakter keras. Tentunya ada tantangan tersendiri ketika menghadapi orang berwatak keras. Tak jarang kita merasa bingung, serba salah, dan bahkan bisa stres sendiri. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pendekatan yang berbeda ketika harus mengutarakan argumen kepada mereka. Selain harus pintar-pintar berkomunikasi dan merespon si watak keras, mendoakan bisa menjadi salah satu cara kita meluluhkan hatinya. Terutama bagi bunda yang sudah lelah hati atau bahkan tidak punya cukup keberanian membantah suami yang bersifat keras. Doa bisa menjadi senjata yang sangat ampuh. Sebagaimana kehidupan yang mengalami pasang surut, kondisi rumah tangga setiap pasangan juga mengalami dinamika. Mustahil ada pernikahan yang tanpa masalah, kecil maupun besar. Terlepas dari masalah yang datang menguji, respon kita terhadap keadaanlah yang sebenarnya memainkan peran. Jika kita merespon dengan sikap negatif, masalah kecil pun bisa terasa seperti badai yang menerjang. Dengan segala dinamika kehidupan rumah tangga tersebut, terkadang istri harus menghadapi suami yang marah karena persoalan A, B, atau C. Belum lagi jika suami memiliki sifat yang dari sananya keras dan sulit diberi nasihat. Nah, jika situasinya demikian, para bunda perlu meminta pertolongan Allah agar suami bisa luluh hatinya. Salah satu doa yang diajarkan ketika berhadapan dengan seseorang yang hatinya keras ialah sebagai berikut. Allahumma innaka antal azizul kabir wa ana 'abduka ad-da'iful dhalil alladhi la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma sakhir li fulanan kama sakharta fir'auna li Musa wa layyin li qalbahu kama layyinta al-hadid li Dawuda fa innahu la yantiqu illa bi'iznika. Nasiyatuhu fi qabdatika wa qalbuhu fi yadika jalla sana'uhu wajhika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, sungguh kau maha mulia, maha besar, sedangkan aku hambamu yang sangat hina dina, tiada upaya dan kekuatan kecuali karena engkau. Ya Allah, tundukkanlah, lalu sebutkan nama orang yang dimaksud. Tundukkanlah padaku sebagaimana engkau telah menundukkan Fir'aun pada Musa, dan luluhkan hatinya untukku sebagaimana engkau telah meluluhkan besi untuk Daud. Karena sesungguhnya dia takkan berbicara kecuali dengan izinmu, ubun-ubunnya dalam genggamanmu, dan hatinya di tanganmu. Pujian wajahmu telah agung, wahai yang lebih sayang para penyayang.